Om Swastiastu. Ini Parsisir, Tunduk Mali, Salam Guru Era, Tim Perpajahan Bahasa Bali Layani Mangkin, Tim Kelas 12, Semester 1. Lantun Lesa Jeroni, materi yang pertama, Tim Kelas 12 puniki, ya punika dalam wacana. Ketujuannya ini, menganalisa struktur dan kaidah dalam wacana, sebagai wacana lisan non sastra dari berbagai sumber serta memproduksi teks dan wacana berbagai acara dengan menggunakan bahasa Bali. Jadi yang diharapkan di sini adalah mengetahui strukturnya, kerangkanya dan bisa memproduksi atau menulis dalam wacana menggunakan bahasa Bali. Dalam tering tegak dalam wacana. Yening mau saat ini terkesan wacana. Poin pentingnya inggih punika ring dalam wacana puniki lataran indik sastra agama. Sekali punika sastra-sastra agama sane ketelataran talar benten tujuannya ne kapertama angin ngewohin huruhan kaping kali lebang ajaran agama kaping tiga kemardian pendekan agama masyarakat wangsa lan negara. Lantaran wamun dharma wacana utawi kerangka. Kata pertama, wenten murde atau judul yang disesuaikan dengan topik yang akan kalian bahas. Misalnya, topiknya tentang upacara agama, nanti bisa kalian pilih judulnya, misalnya upacara pitriannya, manusianya, miwasane, diosan. Lantur dinoning pemahaman atau pendahuluan sudah pasti diawali dengan pemanggilan umat, nilai rasa amal bahagia, rasa syukur, dan menyapa beberapa misalnya ada undangan yang hadir dalam acara tersebut. Kaping kali menentang daging atau isi dari dalam wacana. Isi ini disesuaikan dengan topik yang kalian angkat dan sesuai juga dengan judul yang kalian tulis nanti. Selanjutnya yang terakhir adalah pengumput atau penutup. Tentang daging bau sendiri menyimpulkan secara singkat isi yang sudah kalian sampaikan terkait dengan dalam wacana tersebut. Lunas pemambure dan aturan paramus anti pada akhir penutup. Lantur tata cara mendalam wacana teknik-teknik penyampaian. Yang pertama ada impromptu. Jadi ini penyampaian dalam wacana yang ditunjuk secara mendadak. Jadi ditunjuk secara mendadak untuk menyampaikan dalam wacana tanpa persiapan, tidak ada naskah dan lain sebagainya. Tapi kali ini manuskrip, ya ini manuskrip puniki sampun menten naskah, jadi sudah ada naskah yang dipersiapkan ketika mendalam wacana pun. Nanti sang sana yang mendalam wacana makte naskah sana sampun kesiapan, artinya sudah mempersiapkan naskah dan membawa naskah yang dipersiapkan. Kapil tiga menentang memoriter. Ya, ini sejuruning memoriter puniki ketanyaannya ke angin sejuruning bimbing bekara utawi lomba-lomba mendalam wacana. Naskah sudah dipersiapkan, dihafalkan, dan disampaikan secara lisan oleh peserta-peserta lomba tersebut. Kapil papa menentang ekstempur. Sang-sang yang mendalam wacana, niaga yang teng-teng artinya mempersiapkan poin-poinnya dalam bentuk catatan kecil, nanti untuk lebih detailnya akan dia sampaikan secara lisan seperti itu. Tetap berpatokan pada catatan kecil yang tadi. Lantur dijalani ketika kesan dharma wacana. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan agar penampilan kalian bisa membuat para pendengar itu kagum dan betah mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Pertama, bicara-bicara ini berkaitan dengan topik atau tema yang kalian sampaikan. Bagaimana penguasaan materi, apakah kalian menyampaikan dengan lengkap, benar, dan lain sebagainya. Pengkali bentar wiraga. Wiraga memiliki semite, laras, agam, atau bahasa tubuh. Jadi, orang mendengar wacana sudah pasti ada gerakan tangannya seperti itu. Tidak berdiri atau duduk diam tanpa gerakan sedikit pun. Kaping tiga, wirama ini nanti vokal tapi intonasi. Diperhatikan juga jeda, titik, dan koma dalam penyampaian tersebut. Jadi tidak harusnya kalian menyampaikan dalam wacana dengan cepat tanpa jeda sedikit pun, nanti yang mendengarkan tidak terlalu nyaman. Jadi yang keempat, wirasa ini berkaitan dengan penghayatan. Bagaimana kalian bisa menyampaikan dalam wacana itu dengan
penghayatan yang bagus sesuai dengan topik yang kalian sampaikan. Sehingga yang mendengarkan itu bisa tertarik dan bisa terkesima melihat penampilan kalian. Akhirnya Wenten keseluruhan membawakan penilaian. Wenten membawakan wawasan sane ketelatan kali ngajeng anak ake. Oke, Wenten mertiosan atau berbeda dengan topik-topik yang dibahas. Ya ini pidato puniki yang berdarang dari pikiran menyampaikan sebuah gagasan di depan umum agar bisa diperhatikan, dipahami dan dilaksanakan. Sebelum bocana niki ketah ke bawah sambutan utawi bawasan penyangga yang sudah dioning upacara adat utawi upacara agama. Salah ke bawah yang sudah dioning acara-acara ulang tahun, mati bahasa, bawasan tiosan punika laporan ketua panitia. Kada di punika. Kapi tiga wetan darma tulu puniki diskusi. Wetan sang sana membawas, wetan sang sana menjadikan dosennya kita literasi, tanya jawab dan kejaronin darma tulu puniki. Kapi papat wetan widya tulu pembawasan sana melibatkan indik dalil keuluhan. Sekali misa, sekali wetan perkembangan-perkembangan teknologi, baik dalam perkembangan teknologi perindustrian, teknologi dalam pertanian dan lain sebagainya bisa dibahas dalam video tulung puniki. Kaping empat wetan dan masuk ke pertanyaannya kami ada sejeruning anak lanang, sana ide anak istri wetan berbawasan dan masuk ke ngaptiang napi sani keaktian dari kejuruni sang sani keasya. Artinya mengharapkan sesuatu pada orang yang dituju. Nanti pembicaraannya itu disesuaikan dengan tujuannya. Ini pada sisi nikai wawu materi singkat mengenai ini di dalam wacana. Sani makin bentan imbe dan wacana intayang pada sisi suang-suang latihan sani encen waste pemabah daging lan pumput. Wenten dan wacana indik tidak pertama wenten salam pembuka menyapa undangan lantur dan inahang rasa ngayu bahagia sedurung pada sisi inahang mode dan wacana ini hajang juga yang titian inahang rasa ngayu bahagia ucap rasa syukur jadi maktayang dan wacana sana mode trirena. Tujuh judul yang akan disampaikan pada pembukaan. Setelah itu sudah dinamakan isi dari dan wacana. Sudah membahas tentang trirena. Nah, pada paragraf ini juga disampaikan bagian-bagian trirena, lebarana, trirena, yang ketiga, wentan, trirena. Lantur ini punika dan mucana sana presiden ke atur susuma majang reedah yang sana sampun mirangang yang nyewentan pari laksana titiang sana nintan becik lan nintan mantut yang pikayuna dan ada sama-sami di siang nasgang rana Singapura. Itu merupakan bagian dari penutup bagi pemuput dan hidroning dan mucana tapi minta nintan salam penutup sekali dipunika pada sisi intayang beratian suang-suang di terkala pertemuan virtual sane wenten pikobat, wenten pitaken terus tapi wastane kita diskusikan, tanya jawab, tadar. Menenek ini materi dan ada memiliki materi singkat, ibu api yang sampai resep, dan sami kantor bersemangat. Ini ibu hutan obliki antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.